Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Adik Reddy. Baik, kali ini saya akan membuat tutorial aplikasi pemakaian solar yang sebelumnya sudah saya buat ya. Yang pertama itu di part satu itu ada pembuatan aset dan bakar kategori jenisnya. Dan yang ke part yang kedua yaitu membuat tabel transaksi pemakaiannya seperti ini contohnya tabelnya. Dan yang sekarang kita akan membuat dashboard di sini untuk laporan pemakaian atau penghitungan pemakaian solarnya. Oke, langsung saja kita ke Microsoft Excel-nya. Sekarang kita membuat dulu di sini garisnya. Kita tambahkan warna hijau lagi. Coba kita tambahkan di sini yaitu tambahkan hitam ya. Tambahkan hitam. Warna hitam. Kalau nggak kita bawa ini ya. Abu-abu nomor apa nih? Nomor 3 ya. Ini yang kita ini ke semua, tarik ke bawah, tarik ke atas. Nah, seperti ini. Oke, ini kayaknya kita tambahkan, sorry, ini kita ganti aja ya warna hijaunya. Warna hijaunya kita tambahkan yang agak terang ya. Ini oke. Nah, sekarang kita coba tambahkan lagi di sini. Kita tambahkan shape ya, insert shape. Kita pilih yang ini ya, yang ini. Tarik ke sini, oops. Kita tarik dulu di sini ya. Kita ganti dengan warna hitam. Nah, ini kita tinggal angkat atau kita tarik ke kiri ya. Nah, enggak. Sekarang kita coba tambahkan dengan setting lagi yang ini. Kita tambahkan misalkan contoh apa ya, solar. Pemakaian ini aja ya, peralatan itu kita ketikkan di sini motor. Nah, motor ini kita tarik ke sini, kita ganti fontnya dengan warna putih, kita besarkan. Oke, kita tarik ke sini. Kayaknya besar nih, kita kecilkan lagi jadi 18. Aja seperti ini. Ini oke. Kita tekan ya. Oke, kita grupkan. Oke, kita copy, tapi kita tambahkan di sini ya untuk gambarnya agar lebih menarik. Icon ini kita tambahkan dengan gambar apa ya? Mission solar itu tambahkan ini aja ya. Coba kita lihat lagi ke bawah, ke bawah, ke bawah. Barangkali ada yang masuk ya, atau drumnya juga bisa ya. Tabis kalau ini aja ya.
terus. Ini kita ganti jadi warna hitam. Nah, ini kita ganti.
Master atau di sini nah, setelah ini kita geser ke sini. Oops, kita send to bed. Nah, seperti ini ya. Berubahnya sendiri. Kita ke atas kan. Copy. Kita hilangkan. Nah ini mudah ya. Ini kita coba tarik ke bawah dulu. Tarik ke bawah. Mencari pengisiannya, maksudnya jumlah liternya. Nah sekarang kita akan isi berdasarkan pengeluaran rupiahnya. Isiannya sudah kita ketikkan di sini rupiah. Oke, kita ganti formatnya dulu. Sekarang kita tambahkan lagi chartnya, kita pakai chart yang ini aja ya. Lalu oke, kita cut lagi, taruh di sini. Kita hilangkan ini dulu. Kita seperti yang tadi ya, kita tinggal hide all kan. Kita hilangkan ini ya, kita hilangkan barisnya, kita transparankan. Transparankan semua. Nah, setelah kita ganti dengan warna putih. Oke. Sudah ya. Sekarang kita tambahkan di mana di sini. Di bawah sini. Ini kita geser dulu ya. Kita ke atas kan. Tarik ke kanan, ini kita sama. Oke. Ini kita atas dulu ya. Ini kita geser ke atas dulu. Sorry. Ini kita taruh di sini aja ya. Di bawah, oh ini kan dua ya.
ini itu kita ganti 6 ya, 6,58. Ini juga kita ganti jadi berapa ya? Ini kita copy dulu untuk background hitamnya, taruh di sini, dan kita timpa ke bawah ya, send to back. Nah, sekarang ini kita tinggal grupkan. Kalau sudah, kita tarik ke kanan. Oops, nah ini kita ganti jadi sini sama dengan ke sheet ini, dan ini. Kalau ini kan report apa ya, report quantity atau apa ya, jumlah. Nah kalau ini kita tambahkan aja rupiah, RP. Seperti ini. Oke. Ini kita ganti jadi warna hijau lagi. Oke. Nah ini sudah, tinggal geser ke atas. Ini kita geser ke atas. Kalau kita tinggal coba, share ke bawah ya, ke bawah. Oops, kita geser lagi ke bawah. Oops, geser lagi ke bawah. Oops, nah ini oke. Kita tarik ke sini. Oops, muat ya. Oke. Tapi ini kita coba, kita tarik ke kanan ya, yang kayaknya kecil banget. Oke, ini juga kita ke atas kan, ke bawah kan. Nah seperti ini ya, ini kita tinggal ke bawah kan. Setelah itu kita tinggal taruh ke kanan. Oke, ini kurang besar ya. Coba kita lihat ini. Kita tarik ke atas, kita tarik ke bawah. Oke, kita hilangkan lagi. Nah seperti ini. Tarik ke bawah lagi. Oops. Oke. Cukup ya. Oke. Sekarang kita tinggal tambahkan. Tambahkan ini ya. Kalau nggak kita hapus dulu ini ya. Kita samakan dengan yang ini aja. Kita tambahkan support yang lain dulu ya. Copy, taruh di sini. Nah, kita akan mencari data berdasarkan apa ya? Bulan juga. Nah, di sini kita coba buatkan tahun pengeluarannya ya. Cuman rupiahnya
Bensin. Nah, ini option pilih di sini, kita pilih yang berat ya, kita klik copy cup, taruh di sini, taruh di sini, kita hilangkan, kita simpulkan in all. Taruh ke bawah. Nah, kita tinggal geser. Ini kita besarkan ya, jadi 65. Oke, sekarang kita tinggal transparankan. Kalau enggak kita tinggal ganti yang ini ya. Oke, ini kita transparankan. Transparankan. Ganti dengan warna putih, tetap ke sini. Oke, sekarang tinggal copy backgroundnya di sini, tarik ke kanan, tarik ke kanan, kita tinggal atur. Seperti ini ya. Oops. Kita tinggal apa ya namanya ya. Tinggal grupkan. Oke. Nah, ini kita ganti sama dengan shape report by apa namanya ya, report by years. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita coba tambahkan lagi, yaitu apa ya? Lari ke sini, coba kita tambahkan. Taruh di sini ya, ke bawah. Makan tahu juga, kategori ini kategori mobil ya, sudah report by kategori. Chat kita pilih yang ini aja ya. Ini yang bar ini benar. Angkat taruh di sini. Kita hyperkan. Kita hilangkan. Kita hilangkan. Kita ganti desainnya jadi yang ini. Oke. Kalian kita tinggal atur untuk ininya. Oops. Ini tinggal ganti yang kita transparankan ya. Ini yang kita transparankan. Ini ganti jadi warna putih. Hilangkan dari sini. Setelah ini kita tinggal copy, pastikan background-nya. Tarik sini, geser lagi, kita geser lagi. Setelah geser, kita send to background. Nah, seperti ini, kita tinggal geser ke kanan. Oke.
Sekarang kita langsung menggunakan lagi. Kita lihat ke sini, kita klikkan di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah tinggal geser. Oke, kita tinggal grupkan. Nah, seperti ini. Nah, save. Nah, setelah ini kita tinggal tambahkan apa ya. Kita coba tambahkan apa di sini. Oh iya, kita akan menggunakan filter ya. Kita geser ini ya. Kita geser dulu nih ke kanan. Geser ke kanan dulu. Ups. Nah, ini kita geser. Setelah digeser, tinggal atur ini. Jadi warna gelap, warna hitam. Oke, ini sudah. Tinggal geser ke kiri, kita geser ke bawah, ini kita geser, ini sudah ya. Sekarang kita tinggal coba samakan untuk lebarnya, copy format, taruh di sini. Oke, tarik ke kiri, kita coba apa tengahkan ya, kita tekankan coba ini kita sama ataskan dengan sama rata bawahkan, klik kita langsung grupkan, kita ataskan. Setelah ini kita tinggal atur ini. Oke, ini sudah, tarik ke bawah. Nah, ini udah ya. Nah, ini udah tinggal tambahkan di sini, misalkan contoh logo ya, logo oleh Karyadi ya. Misalkan contoh PT Karyadi. Besarkan, kita waktekan, lalu kita tinggal tebalkan. Nah, seperti ini. Lalu kita coba buat apa namanya, tambahin lagi, copy paste. Copy paste lagi. P
lagi pas turun. Oke, nah ini kita geser dulu ya, kita unggrupkan dulu, ini kita kecilkan ya. Ini juga kita taruh ke bawah. Oke. Nah ini kita tinggal atur lagi ya, kita geser ke kanan, kita atur lagi. Nah ini udah, sekarang kita tinggal atur ini. Klik, kita atur untuk size nya kita geser ke kiri. Sorry, kita geser ke kiri ya. Coba kita lihat sini, 8,05 ya. Ini kita sama, enter. Ini juga sama, enter. Kita tarik ke kiri, ini kita tarik ke kanan. Oops. Nah, ini kita geser ke kanan. Ini kita tarik ke kanan. Tarik ke kanan. Nah ini kita tinggal geser lagi ya. Jadi 50 aja ya, 7,5. Oke, kita geser ke kiri, dan ini geser ke kanan. Sedikit lagi ya, coba kita geser ke kanan nih. Dan ini kita geser lagi ke kanan. Geser ke kanan, masih belum terlihat ya. Kita geser ke kiri, geser lagi. Sudah oke ya, untuk akun ini layoutnya sudah ketemu ya. Sekarang kita tinggal tambahkan apa ya, ini kita ganti aja ya. Ini ganti desainnya jadi yang ini aja. Ini kayak ini ya, orang cakep ya. Oke, cuma kita aja di mobil, motor.
Ini alat berat. Ini jumlah pemakaian BBM. Oke, tinggal pas kan atau kita save ya. Nah sekarang kita tinggal copy ini ya, paste, taruh di sini. Sip. Nah sekarang kita tinggal masuk ke sini ke sheet, kita pilih yang ini, yang ini ya, copy taruh di sini paste. Nah sekarang kita tinggal gunakan fill up, klik ini, kita absolutkan, koma kita tarik sini ya, tarik dari sini ke sini, langsung F4, koma. Nah, ini kan untuk nilainya kan di dalam kolom kedua, kita klik 2, 0. Oke, nah jika ini ya, error, kita pasangnya jadi 0 ya. Kita tarik ke bawah. Oke. Dan ini oke. Ini kita tinggal tambahkan sound jadi seperti ini. Oke, kita tinggal ganti jadi kayak seperti ini. Kita ganti jadi number ya. Number ini kita ganti seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal masuk ke dashboard. Nah itu kita tinggal klik. Oke, ini kita klik ini teman-teman. Mobil kita klikkan di sini ya, mobil. Nah kita besarkan. Geser ke kanan. Nah seperti ini ya. Kita besarkan lagi. Oke. Oke, kita ratakan. Oke, kita tinggal carikan dulu, save. Ini kita copy ya, copy paste, taruh di sini, kita ganti jadi motor, motor buat yang ini ya. Nah, ini kita copy, taruh di sini. Dengan alat berat ini. Oke, dimasukkan. Ini kita tinggal grupkan. Ini kita grupkan. Oke, nah sekarang kita tinggal tambahkan yang ini. Untuk BBM-nya yaitu sama dengan ke sini. Oke, layoutnya sudah, kita tinggal tambahkan grup ini. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan sini ya untuk filternya. Kita tinggal klik ini, kita narik ke analyze, klik ini, kita klik yang tanggal ini ya.
tanggal bulan dan tahun. Oke, taruh di sini. Ini kita tambahkan kolomnya jadi 3 ya. Saya geser ke kanan. Ini sudah, lalu kita coba tambahkan jadi 4 aja ya. Nah, seperti ini. Oops. Nah, ini kita tambahkan bulan. Bulannya kita tambahkan jadi 3 ya. Kolom. Tarik ke atas lagi. Nah, ini tinggal tahun. Jadi kita tambahkan ini 2. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ganti background ini, yang putih ini kita ganti jadi warna putih ya, warna hitam saja. Kita menggunakan hijaukan dulu ya, hijau kita duplikat dulu hijaunya, kita ganti jadi warna hitam. Tinggal klik ini aja ke atas, klik kita klikkan lagi menjadi ya, seperti ini ya. Tinggal tarik ke atas kita tinggal tambahkan apa namanya pivot.
seperti ini. Oke, di ini semuanya. Kita tinggal kerukan. Nah, seperti ini ya. Untuk tutorial terkait aplikasi pemakaian bahan bakar solar di Microsoft Excel. Nah, ini untuk tampilan akhirnya seperti ini. Ya, jika ada penjelasan yang kurang baik, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.